Halo social lovers, bertemu lagi dengan saya Indri. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat cendol yang harum dan kenyal. Mungkin social lovers di rumah suka bingung gimana cara membuat cendol yang seperti dijual di pasaran. Jadi langsung aja yuk kita lihat tipsnya. Sekarang social lovers nggak usah bingung lagi ya gimana caranya bikin cendol sendiri di rumah. Langsung aja dipraktekkan di rumah tipsnya. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!